Alright, good morning, good morning, good morning. Hari ni, pagi ni kita akan ride pergi ke Takong Beach. Takong Beach untuk lunch. Lepas tu, kita akan stay one night dekat Anyai. So, Diki akan naik GFDK lah. Dan Abang G akan naik ADV 750 dia. Lepas tu ada lagi 2-3 orang tak main lagi. So, kita tunggu sekejap kat sini. Lepas tu, baru kita on the bike. Okay, dah sampai dah, Okay, apa dia? Ha. Jadi kita nak go minyak lah, last point. Go dekat tu? Lagi kita masuk kat sana pun kita go. Kat terang lah kah? Okay. Jom. Kita dah ready dah. Ready lah. Ni motor orang muda. Okay, kita bincang nak ikut jalan mana ni. Kita ikut pendang, lepas tu kita pergi makan. Lepas pendang kita pergi makan, lepas tu itu bukan serang food lah. Tak. Oh, tak makan dah? Kita pergi turis lah. Oh, pergi turis? Apa hal ni? Tak buat insurans. Kita buat insurans. Okey. Tak makan ni. Tak apa, jom. On the bike jalan. Makan dah. Semua makan dah, jom jalan. Tak apa. Tu sarang semut. Tak apa, kulah kali. Jom. Okey, kita dah sampai di Pura Oil Padang sana . So, masing-masing isi pergi penuh. Apa minyak dekat Siam mahal . So, di KC bayar pakai ni lah, pakai touch and go lah. Sekian sat. Touch and go mana? Oh, lemak. Tak pula. Okey, sat, saya ambil duit lah macam tu. Touch and go tak ada pula. Okey, jom. Kita dah masuk ke border dah. Pagi ni ke first time DK lah. First time DK masuk sini. She love my dip. She say I'm lit. Okay. She love my dip. Yes, sir. She wanna kiss me. I fuck you, bitch. All I be, I take her on a trip. Okay, kita berhenti sat. Sambil tunggu insurans kita siap. Jom sembang, lepas lu sembang. Diorang burung punya insurans. Tu burung mati tu. Burung mati. Durian turung ya. Di durian turung. Ingin dulukan jalan kita ke Sakon Beach. Hah? Tadi bapa mati ke ni? Apa dia? Rek. Oh. Pasal tuil. So, kita tengah tunggu. Masukkan kita. Kari dah tulis apa pula? Ni tak nak tulis kari. Benda aku dah lebih lah tu. Memang kan satu nak nak kan. Okay, sampai dah kita di Ban Perakok punya immigration pun settle dah. Semua pun dah settle. So sekarang ni kita akan nak masuk nanti. Lepas tu lebih masuk nanti kita pergi cari 7-Eleven yang terdekat lah, sebab nak makan sikit ada harga dan lapak juga lah. Okay, so semua dah settle. So sekarang ni kita nak jalan dah. Semua tengah tunggu ekat. So Ban Perakok punya immigration macam ni lah. Tak ada orang, memang tak ada orang. Hari biasa tak ada orang, ini kosong. So memang shock lah. Okay, kita boleh masuk dulu, jom.
tunggu dapat kat sini ya. Tu ban prakop punya ni, welcome to ban prakop custom. Okey, ambil gambar ni satu. Okey, settle dah. Tunggu dapat masuk. Dikit tunggu sini sat. Sambil tu lepas check in masuk. So yang konvoi hari ni GS biji, Wario Pak bawa jalan. Lepas tu Wario, lepas tu RT dengan Tracer dan juga apa ni XADV. XADV lambat sikit kat belakang dengan MT09. MT09 mana ni lagi dua orang eh. Aduh, lambat pula depa. Yalah, kita jalan dulu. Sebelah kanan ni ada apa ni? Ada apa punya shrine ni. Okey, daripada sini nak ke sana lebih kurang 10 kilo juga lah, nak sampai the nearest 7-Eleven kata Pak Ak lah. So aku pun tak sure first time ni. So kita layan dulu. Ini kira first time masuk lah ni. Welcome, welcome. Ni kira daerah kontrol dia tau. Welcome. Okay, kereta dah SIM card 49 baht true punya. So dikit berlayak dengan dengan ni lah, dengan apa tu, hotdog. Ok, so kita nak bayar pakai touch and go. Macam dah? Ok kah? Salah okay. Sorang kah? Tak ada soalan. Smooth. Masuk ke tuan yang mohon. Aku nak terkencing ke ni? Dia satu pun dah 7-Eleven tak ada lah. Satu ke tak ada? Toilet kat dalam 7-Eleven. Kalau ada, fuh, memang hebat. Okey, settle dah bayar pakai ni nampak. Pakai atas Shango dapat 6.55. 7.6 commercial rate dia. Okeylah boleh lah. Dikit dah banyak ni lagi. 914 baht lagi. Senang kan, tak payah nak commercial, nak bawa duit dah. Okey, sampai kita sampai. Okay, kita sampai dari pantai Sakom. Kita makan lunch kat sini berbelakangkan pantai. Okay, so kita akan makan lunch kat sini ya. Ini dia punya rumah-rumah dia untuk kita duduk santai dan makan lunch. Jom, kita tukar slipper dulu. Ni pakai kasut. Tukar slipper dulu. Senang sikit. Okay dah. Abang Haji dah makan dah. Kasar dah. Okay, ni dia kita makan hari ni. Ikan telur. Apa ni? Tom yam ikan. Kerabu ayam dengan kerabu mangga. Okay. Alright. Makan. Kamu okay? Laju betul. Laju betul. Tak sempat ambil video. Haa ni. Lion King. Lion King. Nampak. Lion King. Lion King. Kalau nak dia nak kena order. Oh, nak order.
ni dah ikat teluk, dapat teluk dalam bawah dulu eh. Ha, kalau kita dengan dia dengan sos. Lepas tu masuk. Macam apa? Sambut doyan. Sambut doyan. Alah kan ni? Tak. Alah tak. Alah. Alah Taiban. Alah. 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 Alhamdulillah. Memang buat hati lagi ni. Kuduk dia. Okey, kita dah selamat sampai dekat Indra Hotel. Betul-betul dekat tengah. Betul-betul dekat tengah. Tengah-tengah pekahannya ini. Sekarang ni kita nak ke lobi. Kita tengok ada bilik ke tak ada bilik. Jom. Kita tengok. Oh, bear ni. Cun. Oh, menarik. Aku suka set up macam ni. Awak pakor dah. Pakor plastik besar ni yang dia pakai. Kita nak macam tu syok. Okay, jom. Kita masuk ke lobi. Orang tanya tengok ada bilik berapa. Ini dia. Ini welcome. Ini dia wifi. Ini. Okay, cantik. Okay, nanti kita tanya dulu bilik tengok macam mana kita nak duduk macam mana. Okay, hari ni kita bilik kita nak ambil dah 510, 511 dan 512. So dia punya tiket, dia punya tiket pula. Bilik dia dah habis tengah. Seorang, 6 seorang seorang apa? 325. Ini saya punya. Tengok dulu kan. Saya WhatsApp nak grup lah. Ada grup lah. Sagi, sagi kita ambil. Sagi kita, sagi ambil. Sekarang kau apa? Sekarang. Sejam lah, sejam boleh ya. Lah jam Malaysia lah 5.40. 6.40. 6.30 lah. 6.30 lah, okey, cantik 6.30. Alright, ini bilik kita. Bilik yang simple-simple. Itu boleh buka connecting. Kita connect apa? Ha? Connect yang tu lah. Kau boleh buka. Ini bilik kita. Oh. Apa buat apa tu? Tak boleh ni. Actually kalau kita ambil sebelah ni, kita ambil katil sebiji ke boleh, no? Betul lah. Ni sebelah. Bukan lampu, bukan lampu. Mana lampu dia? Lampu sengit-sengit lah. Aircon tak on lagi. Aircon, ini apa view bang kata tadi? Ocean view? Ni ocean view. Okay lah, boleh tu. Okey, kita ronda-ronda. Hotel ni sebelah je dengan di garden ni nampak ni. Sebelah ya. So, kita ronda sambil pergi makan. Durian. Durian siap. Drag queen dah, drag queen. Drag queen, main lah. Ni buat durian 300 baht. Tu drag queen nampak. Kamu nampak drag queen. Bukan drag queen lah, drag king. Orang ni. Okay, so tak ramai sangat orang, boleh, okay. Tak penuh sangat, tapi ada orang juga. Jadi kita senang, kita main jalan-jalan je. Ni depa nak pergi tukar duit kat sini, money changer ni. So, dia kena masuk 70 set. Okay, jom. Dia kena beli ni lah makan ni. Aku nak makan ni sebenarnya. Aku suka makan ni. Aku nak makan ni. Boleh nak makan ni satu. Okay, kita makan ni hari ni. Duduk kat sini. Duduk kat sini, sempit punya. Idea abang tu lah. Nakal-nakal semua. Makan di sini. Belakang tengah goreng kan tu. Ini baru sampai. Lagi dia buat lah. Good morning. Pagi ni kita nak gerak balik ke Penang lah. So basically kita punya plan pagi ni pukul 8.
kita akan slowly gerak daripada sini ke border. And then by 10 kita exit border, dan 11, 12, 1 sampai rumah. Then kita akan ke rumah masing-masing lah. Jadi DK pun nak ada kerja sikit nanti. DK pun ada kerja sikit. Kita akan continue buat tengok ride lain pula dengan G3 Sepupang GS ni. Okay, alright, bye-bye.